saya latihan ini selama ini bertanding, menahan sakit, segala macam, semuanya buat orang tua. Di usia 13 tahun, kejuaraan perdananya di Bali, ya. Dia meraih perunggu saat itu. Nah, kejuaraan selanjutnya sudah emas semua dia. Bapak, saya ingin berlatih, saya ingin merasakan apa yang Bapak pernah rasakan, dan saya juga ingin merasakan apa yang tidak pernah Bapak rasakan. Pyongyang itu dia mencahkan rekor Asia. Dan sampai sekarang dia masih jadi pemegang rekor Asia untuk kategori judo. Dari Bang Sulsulbar itu dapat rumah dan motor. Terus dari daerah dapat 300 juta.